Masjid Sejuta Pemuda Atin Sukabumi, Jawa Barat, memberikan layanan kopi gratis bagi jemaah yang beribadah di masjid tersebut. Masjid ini terletak di Jalan Lamping, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat. Layanan kopi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para jemaah, khususnya jelang ibadah sholat zuhur. Setiap harinya, para jemaah bisa menikmati kopi yang dibuat langsung oleh marbot masjid sekaligus barista, Devin Zata Yumni. Devin mengaku telah mengabdikan diri sebagai marbot sekaligus barista di masjid tersebut selama 4 bulan. Hal ini pun mendapat dukungan dari kakaknya yang juga pimpinan Masjid Sejuta Umat. Sebelumnya jadi barista dulu, terus udah nemu titik jenuh juga sih, kayaknya udah terlalu jauh juga gitu dari Tuhan tuh. Jadi memutuskan untuk khidmat di masjid. Alhamdulillah, kebetulan pimpinan masjid ini tuh CEO-nya kakak saya sendiri, namanya Kang Dias. Nah, beliau mungkin peduli akan adiknya yang tersesat, jadi direkrutlah ke Masjid Sejuta Pemuda sebagai pelayannya. Menurut Devin, masjid tersebut sering mendapat donasi kopi hingga susu dari donatur maupun para jemaah. Sementara layanan kopi gratis ini berlaku selama 24 jam sehari. Devin mengatakan jemaah yang menikmati kopinya tidak hanya dari dalam kota dan luar kota saja, namun ada juga jemaah dari Malaysia yang pernah singgah di masjid tersebut.